Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac 2020 langkah terbaik membendung penularan wabak COVID-19 dalam negara. Di Langkawi, perkara itu diambil serius penduduknya dengan akur arahan kerajaan. Wartawan Muhammad Najib Mazhor ada perinciannya. Setakat hari ini, 176 buah negara dan wilayah melaporkan kes penularan COVID-19 dengan kematian mencecah angka lebih 8,000 orang. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutama perkembangan gelombang kedua. Keutamaan kerajaan pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baharu wabak yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai penduduk. Meningkat dengan sangat mendadak kan, I think dalam almost 200% menaik sangat-sangat cepatlah. So hopefully bila orang stop bergerak satu tempat, tak ada lagi yang ni, so apa ni, virus ni akan slowly, sebab dia ada dia punya masa incubation period dia kan. So by masa kalau dah kita dah kurangkan dia punya perbakan, dan balas ni memang akan mati sendiri. So hopefully by that. Berkongsi pengalaman kepada RTM, Nurul Atika Adnan, pelajar tahun 2 dari Universiti Shandong, China, antara pelajar Malaysia dari Langkawi yang selamat pulang ke tanah air Januari lalu susulan penularan wabak COVID-19 di negara itu. Penuntut ijazah sarjana dalam jurusan pengajian China itu berada di daerah Jinan selama lebih sebulan selepas penularan wabak itu dikesan. Ekoran bimbang dengan peningkatan jumlah pesakit, Atikah mengambil pendekatan untuk pulang ke Malaysia menggunakan alternatif sendiri. Dan sepatutnya saya kena transit ke Bangkok dulu sebab saya ada persidangan akademik kat sana, tapi dibatalkan. So saya ambil keputusan sebab dua penerbangan dibatalkan, saya naik ke utara China, Beijing. So saya buat penerbangan, buat tempahan penerbangan baru. Dan alhamdulillah daripada situ boleh balik ke Malaysia, walaupun awal-awal tu memang macam gelisah dengan takut lah sebab dua kali flight dah cancel kan. Ha, itulah macam. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Kedah juga kini memperketatkan kawalan keselamatan di beberapa pintu masuk utama termasuk di lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Sehingga kini, Langkawi mencatatkan hanya satu kes positif coronavirus oleh seorang kanak-kanak dari China awal Januari lalu, namun disahkan sembuh beberapa minggu kemudian. Peningkatan jumlah saban hari menyaksikan kerajaan Malaysia mengeluarkan perintah kawalan pergerakan seluruh negara sehingga 31 Mac 2020 sebagai langkah terbaik membendung COVID-19. Selain menyekat, ia juga membantu mengurangkan kebimbangan masyarakat terhadap penularan penyakit ini. Muhammad Najib Mazhor, RTM.